welcome back to my channel. Makasih udah balik lagi ke channel aku. Kenalin nama aku Evi, aku pemilik dari channel Lazy Sister ini. Oke, di video kali ini aku pengen ngebahas rangkaian produk Skintific yang udah lama banget aku pakai dan aku pengen kenali buat kalian semua, karena cukup banyak dari kalian yang DM ke aku nanya skincare rutin aku tuh sebenarnya yang mana. Memang aku akui aku sering banget nge-review produk skincare dari beberapa brand. Nggak semuanya bagus, tapi nggak semuanya juga nggak bagus. Aku tuh dalam sebulan mungkin ada penawaran untuk nyobain produk skincare itu lebih dari 5 atau 6 brand. Tapi biasanya yang aku terima adalah yang sudah aku cobain dan sudah aku buktikan bagus di kulit wajah aku, baru aku berani perkenalkan buat kalian semua. Cuman dari beberapa produk skincare dari beberapa brand, ada produk skincare yang pasti aku akan gunakan, yang kalau misalnya aku udah nyobain cukup banyak gitu ya produk-produk skincare, aku pasti akan balik lagi ke produk ini. Salah satunya adalah series skincare 5 kali ceramide dari Skintific. Ini beberapa video sebelumnya aku juga pernah nge-review produknya. Yang paling aku suka itu adalah ini, Moisture Repair Moisture Gel. Aku bahkan ada punya beberapa, sering banget aku pakai. Kenapa aku sesuka itu sama Repair Moisture Gelnya si Skintific yang 5 kali ceramide? Karena memang super-super gentle banget. Aku bisa pakai di pagi dan malam hari. Terus aku bisa pakai sebelum makeup. Dia bisa juga sebagai pengganti primer. Entah kenapa aku ngerasa kalau aku pakai Repair Moisture Gel ini sebelum makeupan, makeup aku tuh lebih nempel dan kelihatan lebih menyatu sempurna dengan kulit wajah aku. Selain Repair Moisture Gelnya, aku juga ada cleanser dari series yang sama dari brand Skintific. Terus ada juga tonernya, ada juga serumnya, dan tentu saja Repair Moisture Gelnya. Tipe kulit aku ini kombinasi cenderung ke kering, dan kadang kalau misalnya terlalu sering aku nyobain produk-produk makeup atau produk-produk skincare ganti-gantian gitu, biasanya kulit wajah aku tuh agak gampang ngambek kayak gitu, agak iritasi, terus susah makeup itu nempel di wajah aku. Dan kalau dalam kondisi seperti itu, aku pasti akan balik lagi ke rangkaian series 5 kali ceramide from Skintific ini. Kita akan bahas satu-satu, kita mulai dulu dari cleansernya. Ini cleanser dari Skintific yang series 5 kali ceramide, bagus banget, worth it banget buat kalian yang kulitnya sensitif. Kenapa? Karena pH dari cleanser ini tuh cuma 5,5. 5,5 artinya pH-nya sama dengan pH kulit. Fungsi cleanser ini tentu saja untuk membersihkan kulit wajah, dan dia juga menjaga agar skin barrier kita tetap sehat. Dan di dalam cleanser ini dia tidak ada SLS, tidak ada paraben, and alcohol free. Cleanser dari Skintific ini dia mengandung 5 kali ceramide untuk menjaga kesehatan skin barrier kita. Lalu jenis surfaktan yang digunakan adalah amino acid. Jadi dia sangat gentle di kulit wajah, berbusa tapi nggak bikin kulit wajah kita itu terasa kesat dan ketarik. Lalu juga ada niacinamide yang berfungsi untuk mengontrol produksi minyak, mengurangi peradangan pada kulit wajah, terutama kulit wajah yang sedang berjerawat. Dapat juga mencerahkan kulit wajah. Kemudian dia juga ada hyaluronic acid yang berfungsi untuk menjaga kelembapan di kulit wajah kita. Isinya 80 ml. Ini cleansernya selalu aku gunakan pagi, siang, malam, kapanpun aku pengen membersihkan kulit wajah aku. Selepas aku cuci wajah pakai cleanser Skintific yang tadi, aku lanjutkan dengan pemakaian Skintific 5 kali ceramide soothing toner. Toner ini adalah solusi instan untuk menenangkan dan memperbaiki kerusakan pada skin barrier kita. Terus toner ini juga secara efektif dapat menghidrasi dan menenangkan kulit wajah, juga dilengkapi dengan 5 kali ceramide yang berfungsi untuk menjaga skin barrier supaya terhindar dari permasalahan kulit. Kemudian bukan hanya 5 ceramide yang berbeda aja, di toner ini juga dilengkapi dengan probiotic complex dan juga kalendula yang berfungsi untuk menenangkan kulit wajah dari kemerahan, iritasi, maupun jerawat. Isinya 80 ml dan toner ini juga no SLS, no paraben, alcohol free, mineral oil free, dan juga cruelty free and vegan friendly. Toner ini aku gunakan hampir setiap saat sehabis aku mencuci wajah. Tinggal aku tumpahkan aja di atas telapak tangan dan aku tap-tap ke seluruh wajah aku. Soothing toner dari Skintific yang series 5 ceramide ini sama sekali tidak meninggalkan rasa lengket di kulit wajah. Habis itu setelah aku pakai toner, aku tap-tap di kulit wajah dan aku biarkan menyerap. Aku lanjutkan dengan pemakaian Skintific 5 kali ceramide Barrier Repair Serum yang ini.
Serum Skintific yang ini berfungsi untuk memperbaiki kerusakan pada skin barrier kita lebih intensif lagi dan secara mendalam, karena juga dilengkapi dengan 5 jenis ceramide yang berbeda. Gak cuma 5 jenis ceramide yang berbeda aja, serum ini juga dilengkapi dengan BPL probiotik. BPL probiotik ini berfungsi untuk mengatur sel mikrobioma alami yang ada di kulit wajah kita, supaya kulit wajah kita itu terhindar dari permasalahan kulit dan sensitivitas kulit. Buat kulit yang sedang bermasalah, iritasi, kemerahan, atau berjerawat, serum ini juga bisa membantu menenangkan kulit wajah kita, karena di dalamnya juga dilengkapi dengan centella asiatica. Isinya 20 ml. Teksturnya itu seperti ini, tapi dia ini gampang banget menyerap ke kulit wajah, dan waktu diaplikasikan ke kulit wajah sama sekali tidak meninggalkan rasa lengket. Serum ini aku pakai di pagi hari dan malam hari. Dia enak banget untuk menenangkan kulit wajahnya dan gampang banget menyerap ke kulit wajah. Nah, selepas pemakaian serum dari Skintific 5 kali ceramide tadi, aku lanjutkan dengan Repair Moisture Gel. Tapi kalau Repair Moisture Gel, biasanya nggak selalu aku pakai pagi dan malam hari. Biasanya aku pakai setiap, paling sering tuh ya, setiap malam hari, karena dia efek melembabkannya itu dapet banget. Nah, ini dia yang aku maksud, namanya adalah Skintific 5 kali Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Ini udah aku pakai banyak banget, udah beberapa jar yang aku tunjukkan ini hanya 2 jar aja. Dan aku yakin ini adalah moisturizer kecintaan sejuta umat, karena saking bagusnya, saking oke-nya, saking apa ya, efeknya itu dapet banget di kulit wajah. Baik itu efek menenangkan kulit wajahnya, efek memperbaiki skin barrier, maupun efek melembabkan kulit wajah. Repair Moisture Gel dari Skintific ini menurut aku adalah satu solusi untuk semua permasalahan pada kulit wajah kita. Baik itu kulit kering, kulit berjerawat, kulit sensitif, kulit kemerahan, kulit bertekstur, dan masih banyak lagi permasalahan kulit lainnya yang bisa diperbaiki oleh Skintific 5 kali Ceramide Barrier Repair Moisture Gel. Karena fungsi dari Moisture Gel ini adalah memperbaiki dan meningkatkan kesehatan skin barrier kita. Dilengkapi dengan 5 jenis ceramide yang berbeda, yang berfungsi untuk menjaga kelembapan pada kulit wajah kita selama 24 jam tanpa meninggalkan rasa lengket dan juga tidak membuat kulit wajah kita itu kelihatan berminyak. Sangat-sangat ringan banget dan gampang banget menyerap ke kulit wajah. Terus Moisture Gel ini juga memiliki cooling sensation yang dapat menyegarkan kulit wajah kita. Dia sama sekali tidak lengket. Teksturnya ringan banget sehingga dapat digunakan semua jenis kulit, termasuk kulit berjerawat dan kulit berminyak. Ini Moisture Gelnya bisa digunakan di pagi dan malam hari. Moisture Gel ini juga SLS free, paraben free, alcohol free, mineral oil free, dan cruelty free. Moisture Gel ini dilengkapi dengan 5 jenis ceramide, hyaluronic acid, centella asiatica, dan marine collagen. Jadi buat kalian semua yang ingin meningkatkan kesehatan skin barrier, atau buat kalian semua yang skin barriernya sudah terlanjur rusak, kalian bisa perbaiki, gak usah sedih. Kalian bisa perbaiki dengan 5 kali ceramide atau series 5 kali ceramide dari Skintific ini. Karena aku sudah beberapa kali pakai dan aku sudah membuktikan banget kalau series ini tuh bagus banget untuk memperbaiki skin barrier dan juga untuk meningkatkan kesehatan skin barrier. Oke, segitu dulu yang bisa aku sampaikan di video kali ini. Semoga bisa memberikan informasi yang berguna buat teman-teman semua. Seperti biasa, detail produk akan aku cantumkan di description box. Jadi jangan lupa untuk cek description boxnya. And then last but not least, keep fashion, keep beauty, and stay confident. Salam Lazy Sister, and God bless you all. Bye-bye.